Mohon, apakah terlihat, dokter? Apakah terlihat? Sudah, dokter. Baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Penanganan PPOK kronik ya. Di sini kepentingan hanya untuk pendidikan. Tujuannya kita untuk mengetahui etiologi dan presentasi klinis PPOK, menjelaskan tata laksana dan monitoring terapi PPOK stabil dan menjelaskan prinsip penggunaan inhaler pada PPOK. Kita sudah tahu ya definisi PPOK adalah penyakit umum yang dapat dicegah dan dapat diobati dan ditandai oleh gejala pernafasan yang persisten dan hambatan aliran udara yang abnormalitas karena saluran napas terganggu oleh karena paparan partikel dan berbahaya. Jadi di sini dari definisi ini katakan bahwa PPOK ini sebenarnya dapat dicegah ya apabila dia tidak terdapat paparan partikel yang berbahaya. Jadi kalau memang dia nggak pernah merokok, tidak pernah kena asap-asap yang berbahaya, jadi kemungkinan PPOK ini dapat dicegah dan dapat diobati ya. Di sini kita lihat gambar bahwa PPOK ini seperti ini, gambarnya normal dan gambarnya bulatnya bagus ya, saluran napas yang normal. Tapi di sini kita lihat pada gambaran PPOK dia sudah ada sudah mulai mengembang ya, tidak ada, tidak beraturan. Ya. Yaudah. Ada 65 juta pendidik yang terkena PPOK dan kematian 3 juta dan ini PPOK akan menjadi banyak, akan terus akan meningkat. Kenapa? Karena masih banyak populasi, seperti polusi, dan semakin banyak orang masih merokok. Jadi akan menjadi kematian tertinggi yang ketiga di dunia. Nah, di sini banyak etiologinya. Dari genetik, orang merokok, dan gender ya, dan gangguan pertumbuhan pada parunya, pada exposure misalnya orang merokok, dari pertambangan, orang yang kerja di pertambangan, indoor pollution misalnya orang-orang yang suka masak pakai kayu misalnya, sosial ekonomi, dan infection. Dan dari penelitian juga orang yang masih kecil, dari kecil sering infeksi, maka kecenderungan untuk menjadi PPOK akan lebih tinggi. Ini yang kita harapkan, yang kita takutkan pada orang PPOK, kualitas hidup. Yang tadinya sesak, tidak tersesak, dia akan lama-lama tidak bisa beraktivitas dan akhirnya dia akan immobile. Jadi tidak bisa bersosialisasi dan ini yang menyebabkan orang-orang PPOK depresi ya. Jadi ini yang kita harapkan harus dikat supaya kualitas hidup dari PPOK akan menjadi baik. Ini ada suatu gambaran orang yang merokok. Apakah semua jadi PPOK? Tidak. Sekitar 15, minimal 15% jadi PPOK. Ini kita lihat gambaran paru yang normal. Dan ini gambaran paru yang PPOK. Dan kita lihat lagi. Dari 100% orang yang PPOK, ternyata 90% adalah perokok. Ya. Jadi di sini ada sesuatu yang ini melakukan ini mempengaruhi adalah genetik. Di Indonesia sendiri Adam 33 mempengaruhi pengaruh dari penelitian orang Jawa akan menjadi PPOK. Kok di tempat lain defisiensi alfa antitripsin ya. Nah, di sini kita lihat kenapa sih asap rokok? Dia akan asap rokok itu akan mengaktivasi sel epitel dan makrofag, dia akan juga mengaktivasi neutrofil sehingga terjadi suatu inflamasi. Neutrofil ini akan melepaskan elastase yang akan merusak epitel dan dia juga akan mengaktivasi sel gobet sehingga pada PPOK kalau habis merokok biasanya akan timbulnya suatu dahak ya. Jadi di sini kita akan cut supaya biasanya kalau orang berdahak kita akan tanya pasiennya sebelumnya. Dia merokok enggak sebelumnya atau dia kena asap enggak sebelumnya? Kalau dia kena asap berarti mungkin dari asap akan timbul dahak pada esok harinya. Nah, ini kita lihat apa sih gejala pada PPOK? Pertama, batuk sesak ya, napas pendek dan batuk berdahak. Risikonya siapa aja yang kena PPOK? Pertama adalah orang yang merokok tentunya. Kalau nggak merokok, bisa nggak kena PPOK? Bisa apabila dia memakai biomas ya, masak memakai kayu atau polusi udara atau orang-orang yang bekerja di pertambangan yang berhubungan dengan serbuk-serbuk ya dan tidak menggunakan APD dengan lengkap.
apabila teman-teman adik-adik ada bapak-bapak yang di atas 40 tahun mempunyai gejala seperti ini, ya napas pendek, sesak, batuk berdahak, dan dia mempunyai riwayat merokok, kita mendiagnosisnya dengan spirometri. Tolong dilakukan pemeriksaan spirometri. Dari sini kita akan melihat kemungkinan ada penyempitan atau penurunan fungsi paru. Ini adalah gambaran fungsi paru yang akan menurun, ya. Ini Fletcher and Peto, dan dia akan melakukan pemeriksaan pada 7792 orang perokok dan dibedakan dengan tidak merokok. Ternyata orang yang tidak merokok sekitar umur 50 tahun dia baru menurun fungsi paru. Normal memang 50 sampai 80 mm per tahun akan turun. Tetapi kalau dia merokok, dia akan lebih turun lagi 80 sampai 150 mm per tahun. Jadi untuk orang yang merokok kemungkinan umur 40 tahun juga sudah turun fungsi parunya. Nah, ini kita melihat toraks foto pada PPOK. Nah, ini pada gambaran yang normal. Bagaimana pada PPOK? Kita melihat di sini iganya sudah mulai melebar, ya. Terus dia mulai mendatar, ya. Kita bedakan sama yang kiri, ya. Terus jantungnya sudah mulai di drop, ya. Nah, ini sudah corakan ramai ada di sini. Ya, di sini kita bedakan kalau memang di tempat-tempat yang agak senternya jauh dengan rumah sakit, misalnya kita ada toraks foto, misalnya kita bisa, oh ini kemungkinan PPOK salah satunya, ya. Terus kita melihat bagaimana kita tahu kalau itu PPOK, kita lakukan pemeriksaan spirometri. Ya, kita lihat setelah tadi Dr. Prof. Faisal dan Prof. Amin sudah menjelaskan di depan, ya, di pagi-pagi tadi. Pada PPOK adalah setelah diperiksa spirometri, dilakukan pemeriksaan bronkodilator test. Dengan pemberian salbutamol, dia kurang dari 70%, ya, 0,7. Ini kita confirm PPOK. Setelah memang sudah dapat dia PPOK, lalu kita melihat gradasinya. Di sini ada gradasi dari gold, ya, gold 1 apabila fungsi parunya masih di atas 80%. Nah, kalau gold 2 50 sampai 70% ini mild, ya. Di, apa namanya? Gejalanya. Tapi kalau sudah severe 30 sampai 45% dan di bawah 30 more severe. Nah, di sini kita melihat setelah kita tahu nih apa namanya? Gradasinya, kita memikirkan bagaimana tentang severe atau risiko eksasbasi. Inilah yang kita akan lihat. Risiko eksasbasi menunjukkan bagaimana kita harus memberi tata laksana, ya. Kalau dia sering terkena eksasbasi, misalnya sering ke dokter dan dirawat dalam setahun 2 atau 3 kali dia dirawat, berarti dia kemungkinan eksasbasinya severe, ya. Atau dia tidak pernah dirawat tapi dia bolak-balik di NEBU, ya, di NEBU laser ke klinik atau di tempat dokter praktek. Nah, kalau dalam setahun itu bisa lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali, mungkin dia severe, ya. Kalau satu di bawah 1 tidak pernah, mungkin sangat ringan, ya. Setelah itu kita combine dengan gejalanya. Di sini ada MMRC atau CAT, nanti kita lihat. Kita lihat di sini ada A, B, C, dan D. Nah, untuk menentukan penatalaksanaan PPOK, kita melihat dari kombinasi dari gejala dan eksasbasinya. Kita lihat di sini gambar dibagi dua, ya, secara mendatar. A dan B ini merupakan yang tidak severe, masih ringan, istilahnya tidak pernah masuk rumah sakit atau kurang dari 1 kali masuk rumah sakit. Ya, jadi A dan B apabila dia jarang masuk rumah sakit. Tapi kalau udah lebih dari 1 kali atau 2 kali eksasbasi, kita masukkan dengan C dan D. Jadi ini resikonya adalah berat risikonya. Nah, sekarang untuk tegak lurusnya kita potong di sini. Ini menunjukkan gejalanya atau simptomnya. Kalau dia masih A dan C, itu menunjukkan kalau gejalanya itu masih tidak terlalu berat, ya. Jadi MMRC-nya masih 1 atau 0. Jadi dia masih bisa keliling naik sepeda, keliling stadion, atau dia masih bisa jalan lebih dari 1 kilo dengan biasa tanpa berhenti di jalan atau
sedikit sedikit berhenti ya, itu masuknya C dan A. Tapi kalau D dan B menunjukkan kalau gejalanya sudah agak berat, jadi dia mungkin baru jalan 100 meter dia berhenti dulu, atau dia sama teman-temannya sering ketinggalan ya. Nah ini kita masukkan D dan B, itu masuknya MMAC atau CAT lebih dari. Nah ini kita lihat MMAC. Saya biasanya menggunakan MMAC, saya jarang menggunakan CAT. Nanti kita lihat bedanya ya. MMAC di sini kalau 0 itu masih normal, seperti orang biasa. Bila sesak timbul, terdapat aktivitas dengan melebarkan lari cepat, sprint. Nah dia terangah. Nah itu bisa. Tapi itu kan semua orang juga akan begitu, ya kan? Nah kalau satu sedikit sesak, bila dalam keadaan cemas atau berjalan mendaki. Nah ini kalau sudah dua nih yang kita bilang, kalau sudah dua ini sudah mulai hati-hati nih. Berarti sudah ada penurunan kualitas hidup. Dia berjalan lebih lambat daripada orang seusianya. Dia sama-sama 40 tahun, tapi yang satu jalannya masih bisa, jarak cepat. Tapi yang ini dia 100 meternya berhenti. Tunggu dong, berhenti dulu. Nah, jalan lagi, dia berhenti lagi. Nah itu sudah menurun kualitas hidupnya. Jadi sudah dua MMRC-nya. Nah ini juga yang tiga lebih berat lagi, 100 meter dia ya. Nah kalau yang empat dia sesak kalau keluar rumah, mandi pun sesak, dia mandi jalan sedikit pun sesak ya, kamar mandi pertama kalau sudah ke kamar mandi, jadi dia takut untuk keluar rumah karena takut bilang sesak di jalan atau seperti apa ya. Bagaimana dengan CAT? Ini hampir sama dengan MMRC. Saya memang tidak terlalu sering menggunakan CAT, saya tidak sering menggunakan MMRC. Ini kita melihat dari 8 pertanyaan. Jadi kuesioner ini kita berikan pada pasien tentang batuk, misalnya contohnya ada batuk, ada dahak, ada dadanya agak berat atau tidak. Dia bisa juga naik ke tangga atau tidak, misalnya jalan mendarat, menanjak bagaimana, misal contohnya. Nah itu akan ditanyakan kepada pasiennya. Contoh, dia tidak kalau 0 sampai 5. Kalau 0 ini berarti dia tidak pernah batuk. Tapi kalau 5, hampir setiap hari dia batuk. Sampai pagi, siang, malam dia batuk. Nah, kuesioner ini akan diberikan kepada pasien. Dia akan menjawab, kalau memang dia jarang-jarang batuk, mungkin dia akan menulis 2, ya, 2 atau seminggu 2 kali dok saya batuk. Ada tapi mungkin 2 atau 3. Nah, kalau nilai total semua ini 10, berarti kualitas hidupnya ini sudah mulai berkurang ya. Nah sekarang ini kita dalam pandemi ya, misalnya kita tetap analisis tadi bagaimana dia ada batuk, batuk berdahak, napas pendek atau sesak. Pemeriksaan fisik kita lihat kalau bagaimana dia ada yang bentuknya emfisem bentuknya, atau dia bronkitis kronik yang seperti apa orang bentuknya yang anterolateral lebih tinggi daripada lateral-lateral ya. Jadi dia seperti dagratong ya. Radiologis nanti kita lihat yang gambaran tadi yang kita lihat seperti orang-orang yang iganya mendatar atau hiperlusen ya. Dan penilaian MMRC kita lihat tadi yang kita sering. Dan riwayat spirometri sebelumnya. Nah, kalau pasien pada pandemi ini biasanya kita nggak perlu melihat melakukan spirometri lagi kalau memang dia sudah ada spirometri sebelumnya, ya. Nah ini kita melihat apa sih terapi PPOK sebetulnya? Apakah bisa sembuh? Biasanya PPOK tidak bisa sembuh, dia bersifat progresif. Yang kita lihat adalah mengurangi gejala dan menurunkan risiko eksasebasi, mengurangi gejala dengan obat-obatan tadi dan mengurangi eksasebasi dengan mencegah apa yang menyebabkan eksasebasi, misalnya merokok atau kena asap-asap yang lain ya. Ini gambarnya. Nah, tadi kita lihat tentang obat-obatan ya pada pasien PPOK. Jadi kita lihat grup A, B, C, dan D. Kalau grup A biasanya MMRC-nya masih 0 sama 1, tidak pernah masuk rumah sakit, cukup dengan bronchodilator yang SABA atau SAMA yang durasinya sangat pendek ya. Tapi kalau dia sudah aktivitasnya sudah terhambat tapi tidak pernah masuk rumah sakit, kita boleh memilih laba atau lama. Ya. Tapi kalau dia
tidak pernah, dia misalnya sering ke rumah sakit tapi aktivitasnya masih belum terganggu, kita supaya tidak sering eksasudasi, kita gunakan lama, ya, tiotropium. Nah, apabila sudah masuk rumah sakit, bolak-balik, ya, terus dia juga sudah ada gangguan keterbatasan aktivitas, ya, kita menggunakan ICS laba dengan laba. Nah, bagaimana kalau sudah menggunakan ICS laba atau misalnya menggunakan laba misalnya contoh atau laba tapi dia masih sesek, ya biasanya kita tambahkan lagi, kalau hanya laba aja kita tambahkan laba, ya terus kita pentingkan apakah memang akan dilihat apakah memang perlu nggak nih kira-kira obatnya ditambahkan atau dikurangi atau diganti, kita evaluasi setelah 3 bulan atau 6 bulan, ya. Nah, misalnya orang yang sudah biasa pakai ICS dan laba, ternyata dia sering kena pneumonia, misalnya contohnya. Berarti kita ICS-nya kita buang, kita tambah lama. Ya. Demikian juga sudah ini dia kalau tidak ada gangguan pneumonia, lama sama ICS, tadinya awalnya dengan laba ICS, tapi dia masih belum ada perbaikan, kita tambah lama. Ya, laba. Seperti itu. Tapi kalau udah laba sama ICS, ternyata dia sering kena pneumonia, karena ICS kan risikonya juga ada pneumonia. Otomatis kita hilangkan ICS-nya dari lama dan laba. Nanti kita evaluasi lagi. Selalu seperti itu. Setiap 3 bulan atau 6 bulan, pasien harus dievaluasi. Nah, misalnya pasien dengan eksasudasi terus-terusan. Adanya menggunakan laba. Misalnya, laba kita pakai. Ternyata dia masih eksasudasi, kita boleh tambah lama, ya. Nah, laba dan lama ternyata kita pasien ini ternyata eosinofilnya kita lihat lagi, eosinofilnya tinggi, ya. Kita akan menambahkan ICS. Jadi laba-laba tambah ICS. Tetapi kalau dia tidak ini tidak ada eosinofilnya kurang dari 300 atau 200, tidak perlu menambahkan ICS, ya. Nah, kita tambahkan lagi teplumilas, ya. Apalagi kalau fungsi parunya di bawah 50%. Nah, yang kedua, misalnya laba atau lama. Dia laba, dia kita tambahkan ICS misalnya dengan ada eosinofilnya tinggi. Ternyata belum ada respon juga, kita tambah lama. Nah, kalau belum ada respon juga, kita lihat apakah dia smoker. Kok dia pernah merokok, kita tambahkan azitromisin. Nah, biasanya pasien kalau sudah kita evaluasi dan kita lihat pencetusnya apa, dihindari nggak sampai tambahan ini atau azitromisin. Nah, ini obat-obatnya, ya, teplumilas, ya, ini 5. Tapi obatnya sekarang susah dicari. Kalau di tempat saya biasanya saya tidak menggunakan 500 mg tapi 250 mg pasien sudah respon, ya. Mukolitik misalnya pada pasiennya dahaknya banyak, kita kasih N-acetylcysteine misalnya. Ini antibiotik kita menggunakan macrolide. Ini kalau memang tidak ada masih sering eksasudasi. Kalau dengan 250 mg kalau memang per 24 jam atau seminggu 3 kali dengan dosis yang 500 mg. Nah, kapan kita menggunakan ICS misalnya, ya. Pertama, pasien dirawat dengan eksasudasi. Kalau sering, dia sering masuk rumah sakit, otomatis kita kasih ICS. Atau kadar eosinofilnya lebih dari 300. Dari mana taunya? Nah, situ kan kita kalau memang kita lihat diff count, misalnya eosinofilnya 500, eosinofilnya 5%. Kita 5% dibagi 100, 5 dibagi 100 dikali jumlah leukositnya berapa? Kalau leukositnya ternyata 7.000, berarti 5 kali 7.000, berarti 350. Berarti ada tempat kita untuk memberikan ICS, ya, atau pasien dengan riwayat asma. Nah, kalau tidak dianjurkan apabila pasien itu sudah sering kena pneumonia berulang atau pada eosinofilnya kurang dari 100, ya. Tapi kalau di antara itu kita masih bisa pertimbangkan. Kalau memang dia masih sering eksasudasi, kalau tidak ada pneumonia, boleh kita memberikan ICS dengan pertimbangan, ya, tetap dievaluasi. Ini tipe-tipe inhaler yang ada, ya.
MDI ya. Jadi harus di apa di ingatkan waktu kurang 3 menit ya, Dok. Ya. Dan ini DPI dan di sini ada CI ya. Nah, ini di Indonesia yang ada obat-obat di Indonesia, ini yang Saba ya, ini sama. Nah, ini double. Ya, ini hanya untuk mengurangi gejala. Ya, yang ini kalau yang ada di Indonesia ini adalah Laba dan ini Lama. Kombinasinya adalah Laba dan Lama. Ini semua ada di BPJS. Nah, ICS dan Laba sama di sini. Ya, ini yang ada di BPJS semua. Hanya ini mungkin tidak ada BPJS. Nah, ini kita bisa melihat pasien dengan bagaimana dia bisa tahu kita mau kasih apa ya. Nah, kita melihat dari cara dia bernafas. Kalau dia bisa bernafas dengan cepat dan dalam, quick and deep, kita bisa masukkan DPI. Ya, tapi kalau dia slow dan steady, agak lambat nafasnya, tidak bisa puas, dia mengerti kita pakai MDI dengan spacer maupun dengan SMI. Ya, yang preventif patologi ya, stop merokok, vaksinasi, long term oksigen terapi, rehab medik itu wajib ya, kalau TPA dan long volume injection. Ini kalau grup A tetap semuanya tidak boleh merokok ya, grup A dan BCD, dan tetap beraktivitas ya. Kalau memang ada vaksinasi, kita lakukan vaksinasi. Ini perbedaan asma dan PPOK. Pada asma biasanya pada anak-anak tidak ada riwayat merokok ya, dan biasanya perjalanan akan memburuk pada malam hari dan pada pagi hari akan berkurang. Berbeda dengan PPOK, justru memburuk pada pagi hari ya. Dan di sini yang paling utama pada asma ada gangguan fungsi paru dan diberi bronkodilator dia akan lebih dari 12%. Pada PPOK tidak ada. Nah, ini DD-nya. Oke, kesimpulannya terapi PPOK stabil ada mengurangi gejala dan mencegah eksudasi, mengetahui risiko apa yang menyebabkan penyebabnya, pemberian inhaler yang tepat dan pengobatan non-farmakologi yang adekuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.